karena kan dia nggak pernah keluar negeri, maksudnya ke Australia. Ya biarpun dia pernah keluar negeri, tapi kan selalu pakai tour guide ya kan. Ini kita udah rancang semuanya, nanti kita kesini bang Billy, nanti lu gua ajak kesini segala macam. Eh nggak tahu aja nggak jadi, jadi dia jadi ini dah, jadi apa? Bukan. Orang bingung ya, kayak orang linglung berdua-duaan gitu. Tapi dia udah sampai ketemu salju sih, seneng juga. Berarti emang ngarepin lu ikut ya? Ikut Mili. Sampai hari H pun dia bilang udah nyusul aja mami, nyusul aja mami. Dia lagi megang uang banyak itu, cashnya gila. Banyak banget tuh diliatin ke gue. Sama sama Hilda atau sama yang lain? Hilda, gaket. Oh, main lain kali. Hilda bukan itu. Oh, namanya masih kecil begitu mah palingan nanti juga ganti lagi main bareng. Tapi kabar dia udah serumah bener nanti? Anak cuma sekarang mah begitu dah. Gak tahu ya, tapi kalau yang Niki tahu sih lebih suka main ke rumahnya Bang Billy gitu, karena kan dia juga tinggal sama asisten-asistennya. Enggak, lo tanya gue ya enggak lah, maksud gue setuju nggak setuju, biar aja dipacaran dulu, jangan kawin-kawin dulu gitu. Tapi nanti siapa tahu Bang Billy-nya ketemu sama yang lebih baik. Kita kan pacaran untuk mencari yang lebih baik, itu bukan stuck sama satu orang.